Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Kevo Save Funder. Di video kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ko Rifan Kurniawan. Halo. Halo, apa kabar semuanya? Thank you banget nih Ko Rifan, kita akan collab bareng-bareng untuk ngebedah saham. Nah, sebelumnya di channelnya Ko Rifan kita udah sempat collab juga ya. Betul. Kita bahas 10 saham. Yes. Nah, kali ini kita mau ngebedah satu saham secara bersama-sama tapi agak lebih dalam gitu ya. Betul. Nah, kita mau bahas saham apa nih Ko di video kali ini? Jadi kali ini kita akan bahas saham Indika Energi, kode sahamnya adalah INDY atau INDY. Yes, jadi di video kali ini kita akan memaparkan 6 hal yang menarik menurut pandangan kita ya. Hal menarik di sini bisa berupa fakta tentang Indika Energi, bisa berupa opini kita, baik itu opini positif maupun opini negatif. Jadi video ini bukan sebagai rekomendasi beli atau jual, tapi jadikan video ini, isinya dari video ini menjadi sebagai referensi untuk kalian mempelajari lagi Betul. Tentang saham Indika Energi. Betul. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai kok. Silahkan, dari poin yang pertama. Okay, poin pertama dari Indika Energi. Jadi Indika Energi ini adalah dengan Kideko-nya, ini merupakan salah satu coal producer terbesar di Indonesia. Nah, faktanya Kideko sendiri adalah coal producer terbesar nomor 3 di Indonesia. Nah, kemudian masih terkait dengan Kideko sendiri, ya. Jadi Kideko sendiri ini juga memiliki produk yang bisa dikatakan menarik dari portfolio batubaranya. Di mana Kideko itu punya thermal coal yang ramah lingkungan. Ya, dengan sulfur yang relatif rendah itu sekitar 0,1% dan low ash ya yang juga relatif rendah itu kurang lebih sekitar 2,1%. Ya, kemudian kalau dilihat dari segi lokasinya ya, lokasinya itu juga bisa dikatakan sangat atraktif untuk lahan atau site dari Kideko ini sendiri. Dan yang juga nggak kalah menariknya adalah Indika Energi ini juga merupakan produsen batu bara yang bisa dikatakan low cost. Nah, low cost ini kita bisa lihat dari stripping ratio-nya, ya, di mana stripping ratio per tahun 2021 kemarin adalah kurang lebih di sekitar 5,1 kali, dan cadangan batu bara dari Kideko sendiri itu masih sangat-sangat besar, ya, di mana resourcesnya itu masih mencapai sekitar 1,5 billion ton dan reserve-nya itu mencapai 531 juta ton. Nah, jadi itu adalah fakta menarik seputar Indika Energi yang pertama. Oke, jadi fakta yang menarik pertama tadi tentang batu baranya ya. Betul. Nah, kalau dari poin yang kedua, kalau dari saya masih berhubungan juga nih tentang Kideko-nya, tentang batu baranya. Jadi, kalau teman-teman tahu ya, di tahun 2020 itu kan harga batu bara kan sempat tinggi-tingginya kok. Ya kan, bahkan sampai video ini dibuat pun juga harga batu bara sedang di masa-masa kejayaannya gitu ya. Tapi kalau kita ngecek nih di laporan keuangan tahun 2021-nya, sebenarnya average selling price atau harga jual batu baranya si Kideko tadi itu hanya di level $61. Loh, kok bisa? Yang harga tahun lalu bahkan ya di Oktober akhir tahun itu harganya udah $150, tapi kok Kideko ini cuma average selling price-nya $61. Nah, ternyata si Indika Energi ini itu memproduksi batu bara dengan nilai kalori itu dimasuk kategori yang namanya IC4. Nah, jadi sebenarnya batu bara itu punya grading-gradingnya. Ya, ada IC1 sampai IC5. Nah, jadi kalau dari IC1 itu nilai kalori yang paling tinggi dijual dengan harga yang paling mahal. Kalau IC5 itu kalorinya paling rendah dijual yang paling murah. Nah, Indika dengan Kideko-nya itu menjual batu bara dengan grade IC4. Nah, kalau teman-teman perhatikan tabel di layar teman-teman, ya ini adalah harga batu bara di bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember. Kalau teman-teman lihat harga IC1 itu bisa $200-an, kemudian di Desember $150-an. Nah, sedangkan untuk grade IC4-nya, kalau teman-teman lihat di Oktober itu hanya $130, kemudian di Desember itu hanya $65. Nah, jadi makanya kalau teman-teman perhatikan misalnya kalau kita lihat sering di berita kan harga batu bara sering dikatakan naik tinggi, kemudian kita menggunakan Newcastle Index, nah itu biasanya mengacu pada batu bara yang kategori yang paling bagus yaitu IC1. Nah, sedangkan kalau yang Indika Energi itu masuk kategorinya IC4. Jadi ada perbedaan harganya nih. Jadi si Indika Energi ini nggak menjual batu baranya dengan harga yang sesuai dengan Newcastle Index-nya. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut,
pakailah harga batubara acuan yaitu IC4. Nah, saat video ini dibuat, harga IC4 itu di kisaran 95 sampai 105 dolaran. Nah, tadi kan Korifan juga ada bilang ya bahwa Kideco ini salah satu produsen batubara dengan yang salah satu yang low cost producer. Yeah. Nah, tadi stripping ratio-nya rendah, kemudian kalau teman-teman lihat di laporan keuangannya, kita juga bisa mendapatkan angka cash cost-nya. Berapa sih biaya produksi batubaranya? Dan benar bahwa Indica Energy ini selalu stabil di kisaran cash cost-nya itu sekitaran 30-an dolar. Nah, jadi dengan harga jual saat ini 95 dolar, kemudian low cost juga hanya produksi sekitar 30-an dolar, maka bayangkan marginnya tebel banget. Ya, jadi kalau harganya 50-an dolar aja sebenarnya udah untung. Betul. Ya, apalagi sekarang harga batubara makin tinggi 100-an dolar, maka marginnya makin tebel. Nah, mau nambahin dikit nih. Boleh. Ah, jadi tadi kan Prokefa sudah bilang bahwa memang Indica ini tidak masuk ke IC1. Yep. Ya kan? Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, ya kan? Loh, kalau gitu IC4 berarti batubaranya nggak bagus dong. Mungkin ada persepsi seperti itu. Nah, itu persepsi yang nggak terlalu tepat nih, teman-teman. Oh. Karena bukan berarti IC1 itu selalu lebih bagus dibandingkan dengan IC lainnya. Yep. IC3, IC4, IC5. Ya, tapi ini lebih ke arah karakteristik dari batubaranya itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan IC1 itu kalorinya memang lebih tinggi, itu misalkan digunakan untuk nggak cocok tuh untuk misalkan negara-negara yang ramah lingkungan. Nah, Indica Energy ini kan juga banyak ekspor. Nah, banyak negara luar yang menjadi tujuan destinasinya si Indica Energy ini juga sudah concern dengan lingkungan. Ya, jadi batubara yang IC1 memang kalorinya lebih tinggi, tapi polusi yang dihasilkan itu juga lebih banyak. Nah, jadi setiap jenis batubara itu punya marketnya masing-masing. Betul, betul. Jadi emang ada karakteristiknya ya. Betul. Setiap grade ini. Oke, poin menarik mengenai Indica Energy yang berikutnya adalah saya pengen highlight soal balance sheet-nya nih. Oke. Nah, jadi memang kalau dikatakan Indica Energy ini salah satu perusahaan yang hutangnya secara total nih memang cukup besar dibandingkan dengan perusahaan batubara lainnya. Tapi yang menariknya adalah kalau kita bedah lagi di dalam balance sheet-nya, majority atau mayoritas hutang Indica Energy itu masih jatuh temponya masih cukup jangka panjang. Nah, di mana di sini kita bisa lihat nih bahwa hampir sebagian besar jatuh tempo hutangnya Indica Energy itu ada di tahun 2024 dan di tahun 2025. Nah, memang baru di tahun 2024 dan tahun 2025 utang jatuh temponya itu masing-masing sebesar 640 juta dolar dan 675 juta dolar. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin untuk tahun 2022 dan 2023 ini masih bisa dikatakan relatif aman. Dan hal yang menarik berikutnya masih terkait dengan balance sheet adalah soal hutang berbunganya nih. Dimana kalau misalkan kita pakai angka net debt to equity-nya Indica Energy ini masih berada di kisaran 0,9 kali dan net debt to EBITDA-nya itu masih di kisaran sekitar 1,2 kali. Jadi bisa dikatakan meskipun hutang jangka panjangnya agak besar, tapi untuk saat ini masih bisa dikatakan cukup aman. Dan yang menariknya adalah terkait cash. Nah, Indica Energy saat ini memiliki cash yang bisa dikatakan sangat besar, yaitu sebesar 867 juta US dollar itu per Desember 2021 ya, versus kalau dibandingkan dengan short term liability-nya itu sekitar 1,1 billion US dollar. Jadi tadi bisa dikatakan untuk tahun 2022 ini ya hampir semua liability jangka pendeknya itu bisa di-cover dengan cash-nya. Oke, nah ini menyambung juga nih sama apa yang Korifan dah sampaikan tentang balance sheet, tentang hutangnya. Jadi kalau poin yang keempat dari saya, pertanyaannya adalah, wah itu duit segitu banyak mau dibuat apa tuh? Dia berhutang, nerbitin bond sebegitu besar buat apa? Nah, salah satunya tentu buat ekspansi. Betul. Untuk pengembangan bisnis-bisnisnya. Yeah. Dan
di saat mereka sedang ekspansi ini, di beberapa tahun kemarin itu juga terjadi beberapa corporate action yang menarik. Hmm. Misalnya mereka ngelepas kepemilikan di Petrosi dan kemudian di MBSS. Yeah. Nah ini dua saham publik juga nih kan, teman-teman mungkin juga udah pada familiar juga dengan dua saham ini. Yeah. Nah mereka baru saja menjual hal itu karena tujuannya adalah mereka ingin mengurangi exposure di bisnis batubara. Dan kemudian mereka akan lebih fokusnya ke green energy. Jadi mereka menargetkan 50% batubara, bisnisnya tentang batubara, yang berhubungan dengan batubara, dan 50% lagi yang non-batubara. Nah, salah satu jalannya adalah dengan melepas PTRO dan MBSS. Sehingga tadi cashnya juga banyak, dan tapi juga mereka masih mau ekspansi nih. Nah, tadi kalau dilihat dari balance sheet-nya yang udah dipaparin sama Corifan, sekarang saya mau ngasih lihat tentang cash flow-nya nih. Terutama pada bagian CapEx atau bagian cash flow dari investasi. Nah, kalau teman-teman baca berita, kemungkinan besar teman-teman akan menemukan bahwa Indica Energy ini sedang ekspansi besar-besaran ke bisnis kendaraan listrik. Ya. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat ke pemaparan keuangannya, kalau teman-teman lihat jumlah CapEx di tahun 2021, justru yang paling besar itu adalah dari bisnis awak mas. Nah, awak mas itu apa? Jadi awak mas ini sebenarnya adalah tambang emas, teman-teman. Nah, justru tambang emas ini memakan CapEx yang begitu besar. Nah, berikutnya kalau teman-teman lihat, ada bisnis kedua yang memakan CapEx yang begitu besar, yaitu adalah bisnis IMP alias Indica Multi Property. Nah, ini sebenarnya adalah bisnis kehutanan, forestry, tapi berkaitan dengan energi, di mana mereka manfaatin produk-produk kehutanan untuk diubah menjadi biomasa atau merubah lagi jadi energi. Jadi misalnya dari pakai tebu atau serabut-serabut kelapa dan segala jenisnya. Ya, jadi masih berhubungan dengan energi. Ini juga memakan CapEx yang besar, bahkan jauh lebih besar dibandingin yang bisnis kendaraan listriknya, di mana kalau yang kendaraan listrik itu nanti masuknya ke yang EMI, Elektra Mobilitas Indonesia. Ya. Jadi ini jumlahnya lebih kecil dibandingin yang tambang emas maupun yang forestry. Nah, itu untuk yang 2021. Untuk yang 2022, mereka juga udah bikin alokasi budget, di mana awak emas atau yang tambang emas tadi itu masih memakan CapEx yang paling besar. Ya. Kemudian yang kedua justru tiba-tiba muncul lagi nih bisnis baru namanya EMITS. Nah, EMITS ini adalah 4 mitra Indica Tenaga Surya. Sesuai dengan namanya, ini bisnis yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini memakan CapEx yang besar juga. Ya. Nah, kemudian baru ada si EMI, ya, kendaraan listrik lagi. Nah, jadi sebenarnya yang kalau teman-teman baca berita mungkin yang digembor-gemborin tentang kendaraan listrik, tapi sebenarnya Indica Energy ini sedang mempersiapkan bisnis-bisnis lainnya. Ya, tadi ada tambang emas juga, ada kehutanan untuk biomasa, kemudian ada juga dari tenaga surya. Nah, masalahnya nih, Koh, bisnis-bisnis yang tadi masih membutuhkan CapEx yang lebih besar, itu belum ada penjualan. Belum. Ya, tambang emasnya belum beroperasi, kendaraan listrik belum beroperasi. Jadi ini masih semuanya dalam tahap development. Ya, makanya dari sini kita mungkin bisa melihat bahwa laporan keuangan tahun 2022 sampai 2023 mungkin banyak volatilitas. Ya, karena banyak bisnis belum beroperasi tapi udah keluarin CapEx yang besar, udah keluarin cost gitu ya. Kemudian bisnis PTRO, MBSS yang menyumbang revenue yang juga besar sebelumnya itu juga udah dilepas. Nah, jadi ya prediksi saya sih tahun 2022 ini keuangannya agak gonjang-ganjing. Nah, okay, ya. Mungkin akan ke Bandu juga karena batu baranya lagi naik ya tadi ya. Tapi di satu sisi lain ya banyak kos yang mereka keluarin dan belum kelihatan. Yeah. Nah, makanya kalau teman-teman mau investasi jangka panjang karena percaya bahwa prospek ini menarik ya harus nunggu tuh 2-3 tahun ya sampai benar-benar semua rencana ekspansinya Indica Energy ini kelihatan di laporan keuangan. Betul. Gitu. Betul, dan menyambung tadi yang udah disampaikan oleh Dr. Kevas, ini juga menjadi poin menarik yang berikutnya dari Indica Energy. Jadi kalau mungkin selama ini teman-teman taunya Indica Energy ini adalah perusahaan tambang batu bara, yes, betul bahwa Indica Energy adalah perusahaan tambang batu bara itu di tahun 2021 dan mungkin 2022 ini. Yep. Karena berdasarkan laporan keuangan 2021 kemarin, mungkin sekitar 80% pendapatan dari Indica Energy masih disumbangkan oleh bisnis batu baranya. Nah, tapi menariknya adalah Indica Energy sendiri tadi juga udah disampaikan ada beberapa lini bisnis yang baru, ya kan? Indica Energy ini akan melakukan transformasi, teman-teman. Yep. Ya, di mana target dari perusahaan adalah pada tahun 2025 nanti untuk lini bisnis non batubara
akan meningkat kontribusinya mencapai 50%. Jadi kalau sekarang mungkin kisarannya sekitar 80-20, nanti di tahun 2025 targetnya adalah 50-50, 50% batubara, 50% non batubara. Jadi tahun 2022 sampai 2024 ini adalah masa-masa di mana tadi udah keluar capex dan akan di mulai dimaksimalkan itu tahun 2024 dan 2025 nanti. Nah, ini adalah hal yang menarik nih untuk kita cermati. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Indika Energi tadi udah disampaikan juga menjual PTRO, menjual MBSS, ya kan? Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Karena kita sama-sama tahu bahwa mungkin 2021 kemarin dan 2022 ini harga batubara lagi tinggi-tingginya. Yep. Tapi kalau kita flashback setahun dua tahun sebelumnya, di mana 2019-2020 harga batubara itu juga bisa jeblok nyungsep lah, ya, ke sampai terendah tuh di sekitar 40-50 dolar per metric ton. Nah, ini jadi bisa dikatakan agak volatile. Nah, jadi Indika Energi pingin ke depannya perusahaan tuh tidak terlalu volatile tapi lebih sustain. Yep. Nah, yep, diharapkan dengan lini bisnis non batubaranya ini akan membuat kinerja perusahaan lebih sustain ke depannya. Nah, poin menarik yang berikutnya, yang keenam, ini juga mungkin menyambung dari apa yang udah kita omongin tadi, di mana kan mereka ini, Indika Energi ini akan melakukan transformasi bisnis, dan memang sebelumnya juga sudah mulai banyak-banyak lini-lini cabang diversifikasinya. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang valuasinya nih, apalagi dilihat dari segi PBV-nya. Nah, waktu saya coba-coba riset ya, banding-bandingkan dengan teman-temannya nih, misalnya kayak Adaro, PTBA, ITMG. Nah, kalau kita bandingkan dari tahun 2016, Indika Energi ini 5 dari 6 tahun terakhir itu selalu dikasih valuasi yang paling murah dibandingin tadi Adaro, PTBA, ITMG. Ya, hanya 1 tahun aja itu sempat Adaro lebih murah dibandingin Indika Energi. Nah, saya bertanya, kenapa ya kok si Indika Energi ini PBV-nya selalu dihargai lebih rendah dibandingin PTBA dan ITMG? Nah, kalau saya coba pelajari lebih lanjut, ya kemungkinan besar karena bisnisnya Indika Energi ini memang paling banyak diversifikasinya. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, ada fenomena namanya conglomerate discount. Dimana biasanya konglomerasi-konglomerasi yang lini usahanya banyak, bermacam-macam, diversifikasi, itu cenderung dikasih PBV yang lebih rendah. Nah, sedangkan kalau PTBA, ITMG dari segi bisnis batubara kan mereka lebih fokus. Lebih fokus gitu ya. Nah, makanya menurut saya Indika Energi ini dengan segala macam prospeknya pun ke depannya diversifikasi bisnis, kemungkinan besar ya nilai PBV-nya juga akan sulit tuh untuk menyamai PTBA ataupun ITMG. Jadi agak kurang relevan menurut saya kalau bikin target muluk-muluk sampai harus PBV-nya sampai kayak PTBA atau ITMG. Nah, kenapa? Karena tadi ada conglomerate discount, karena banyak diversifikasinya. Mungkin mau nambahin dikit, selain karena conglomerate discount, ya memang karena kalau kita ambil data 5-6 tahun terakhir, tadi kinerjanya si Indika Energi ini lebih fluktuatif. Betul. Ketimbang Adaro dan PTBA. Dimana contoh misalkan saat batubara di posisi terendahnya, Indika Energi itu sempat rugi. Ya, sempat rugi. Ya, sementara pemain lainnya di industri, misalkan seperti Adaro, labanya turun tapi tidak sampai merugi. Nah, itu yang membuat market juga menjustify PBV dari Indika Energi ini tidak setinggi pemain lainnya di industri. Oke, nah itu tadi dia teman-teman beberapa poin yang semoga bisa menjadi referensi buat analisa kalian lebih lanjut. Again, sekali lagi, ini hanya referensi ya. Ini pandangan kita, apa yang kita pelajari dari Indi, apa yang menarik kita coba sampaikan ke teman-teman semuanya. Nah, tentu mungkin masih banyak poin-poin lagi nih. Betul. Yang bisa di-cover tentang Indika Energi, tapi semoga beberapa poin tadi, 6 poin tadi, bisa menambah referensi kalian untuk mempelajari Indika Energi. Betul. So, I think itu aja buat video kita kali ini. Yeah. Jangan lupa kasih komentar kalian juga, kalau kalian juga punya insight tentang Indika Energi. So, thank you banget, Kurifan. Udah mau diajak collab nih. Thank you banget, udah diundang juga. Again, sekali lagi, di channelnya Kurifan kita juga udah bahas 10 saham. Iya. Di sini cuma satu saham, di channelnya Kurifan ada video collab kita bahas stock battle 10 saham. Jangan lupa juga mampir ke channelnya YouTube-nya Kurifan. Thank you. Oke. Okay? Thank you banget semuanya udah menonton. Kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Dadah. Bye-bye.